Apakah sanggup melewati tanjakan Bukit Kodok? Wes. Wes. Dan kene langsung turun. Ini selingnya sudah dicantolkan. Ya. Truk Kuso membawa satu unit Colt Diesel HD125 PS. Bus PMH. Waduh! God bless us. Ada lagi unit satu unit bus PMH. Ada satu unit truk berasapnya sudah mulai ngebul, ambil jalur sebelah kanan. Terlanjur sayang. Gawat kali, wah. Apakah sanggup melewati tanjakan Bukit Kodok? Wes. Dan kene langsung turun. Gagal menanjak Bukit Kodok. Wes. Gawat kali, wah. Bang, di atas bang ganjal, bang. Bang, di atas ganjal. Oh ya. Dan ini ada tim dari Bukit Kodok sudah membawa ganjal. Mr. Henry. Di siang hari ini terpantau cuaca hari ini sangat panas. Oh, ternyata mereka membawa seling. Proses pemasangan seling. Udah bisa itu bang, udah pasangkan aja dulu selingnya bang. Dan ini akan yang menarik. Masih abang ini masih mencoba minta tolong kepada supir, dari supir buah. Ya, ternyata supirnya mau menarik. Atrek, atrek. Dan abang ini sudah membawa ganjal.
Hop. Nah, ini selingnya sudah dicantolkan. Terus. Wes, sotar terus, semoga berhasil. Dan akhirnya pun berhasil setelah tadi sudah ditarik. Dan ini pun agak macet sedikit karena tadi sistem buka tutup jalan. Dan ini yang tadi ya, yang ditarik tadi BK 953 DY. Dan ini lagi melepaskan seling. Kelihatannya agak sulit ya melepaskan selingnya. Hampir saja. Terpantau Shiba Surya, ada 2 unit Shiba Surya. Wes. Shiba Surya. Wow. Ha, Semarang. Waduh. Oke. JHA6. Ini ada 1 unit trailer VAW. Ini berapa menjadi VAW? Dan syukurnya sudah menghidupkan lampu hajat atau lampu hati-hati agar supaya pengendara lain lebih waspada lagi melewati tanjakan Bukit Kodok. PT Kiano Siantar Toba Logistik. JHA6.
Ini ada satu unit truk Fuso 6x2, sepertinya dia ini mengambil jalur sebelah kanan. Karena truk ini sering kali lewat dari sini mengambil jalur sebelah kanan 190 PS 6x2. Karena truk Fuso ini pernah terbalik di Bukit Kodok. Kali dua. Dan sepertinya mulai zigzag. Ting! Mati! Dan akhirnya pun berhasil melewati tanjakan Bukit Kodok. Pantau rame di pagi hari ini walaupun cuaca sudah mulai panas. Dan ini ada satu unit truk Fuso. Sepertinya ini muatannya cangkang dan di belakangnya pun muatannya cangkang. Dan ini juga ada 6x4 AD 220 PS. Dan sepertinya lohan yang di belakang ingin mendahului truk Fuso yang ada di depannya. Wih, sorn terus, masuk! Terpantau rame di pagi hari ini. Dan lohan TI-nya pun mendahului truk Fuso yang ada di depannya. Mengambil jalur sebelah kanan dan sampai atas pun dia mengambil jalur sebelah kanan. Dan mobil yang di depan sana pun berhenti menunggu karena ada mobil arah berlawanan. Masuk, pasukan cold diesel. Tempel terus. Masuk. Dorong terus. Jadi ini ada satu unit Tino 500 Thermo King. Fiat Ananda Group. Ini terpantau ramai lagi di siang hari ini. Cold diesel. Main terus. Dan sepertinya itu di sebelah ada 6x4. Terpantau ramai di siang hari ini walaupun cuaca terpantau panas. Pasukan orangnya. Dorong terus. Dan ini ada satu unit Carmilla 106. Truk coklat mengambil jalur sebelah kanan karena jalur sebelah kanan lebih rendah daripada jalur sebelah kiri.
Dan mobil yang dari atas pun sudah ditahan agar supaya truk yang dari bawah diutamakan menanjak. Dan akhirnya pun berhasil setelah tadi melewati tanjakan Bukit Kodok. Satu unit Bonajaya Lohan TI. Di belakangnya juga ada satu unit trailer Mercedes-Benz. Satu unit trailer Hino 500. Wes, dia sepertinya mulai zigzag. Mantap, mantap. Wes, zigzag terus. Apa ya, lawan indah. Ada juga membawa alat berat. Mantap. Oke, Sumitomo. Sepertinya ini masih baru ya. Ganteng ini, sama kargo, Hino. Masuk dia, Hino sama Hino. Trailer engkel Lohan TI. Yes, sepertinya dia gagal menanjak. Slip tadi, slip. Go! Dan ini satu lagi. Sepertinya ini Hino 500 juga engkel. Dan itu ada satu nih Dino tapal kuda merah. Wes. Gagal ya. Terus aja. Isuzu Giga. Ada satu unit Twister box, dan di belakangnya juga sepertinya itu 6x4 tadi. Wis, asapnya. Dan sepertinya truk pusu yang di belakang ingin mendahului Twister yang ada di depannya. Apakah pusu tersebut berhasil mendahului Twister yang ada di depannya? Dan akhirnya pun berhasil mendahului Twister yang ada di depannya.
CDE 250 dengan santai melewati tanjakan Bukit Kodok. Dan ini ada satu unit kontainer Super Grid membawa peti kemas. Dan di belakangnya juga sepertinya Coldicell ingin mendahului kontainer yang ada di depannya. Bis ya, hampir ya, nggak dapat. Dan sepertinya pun ngambil jalur kanan terus. Wih, hampir saja. Ini ada satu unit trailer Hino Euro 4 membawa ISO tank lintas Surya Logistik. Dan supirnya pun sudah menghidupkan lampu hajat atau lampu hati-hati agar pengendara yang dari depan atau dari belakang pun agar tetap hati-hati. Terpantau rame. Di itu ada Hino 500 dan di sebelahnya truk Fuso 6x4. Aduh, mekanik dan terpantau rame. Yes. Dorong terus 6x4 tadi. Ini ada Hino 500 tapi engkel. Wis, sorong terus. Masuk. No comment. Ini ada truk Hino dan di belakangnya truk Fuso 6x4 HD. Sebenarnya muatannya membawa ISO tank JL30 dan di belakangnya ini Hino Jember. Dan ini JL71. Oke, mantap dari Pak Supir. Ada satu unit Super Grid sepertinya ini IBES. Base penggantinya Oklai sekarang menjadi Bestie.